Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Saking gabut gak jelas, kita main benteng-bentengan di sini. Sampai di stasiun Keleti, Keleti Payautpa. Ini udah di Budapest kita sekarang. Sobat Cilku Arif bakal ngajak Sobat TPI ngeliatin satu ikonnya kota Budapest nanti. Sekarang kita udah nyampe, nama daerahnya Batanyitir. Ini karena lagi rush hour, jam-jamnya pulang kerja ya rame banget tuh. Banyak banget orang. Nah, pertama kita harus naik metro dulu nih. Naik metro 2 ke arah sana kamu, kita ke arah Deli Payutpa. Nah, bedanya kalau di Miskolc sama di Budapest nih ada metro atau subway atau kereta bawah tanah. Kalau di Miskolc nggak ada. Terus di Budapest juga uniknya ada bus, namanya troli, jadi dia gantung gitu, ada gantungannya ke atas. Ada nyantol ke tiang, ke kabel listrik itu si busnya tuh. Sekarang kita udah nyampe keluar. Apa yang akan kita lihat? Itu adalah tada, gedung parlemen. Yuk kita lihat dari dekat yuk. Nah, ini gedung parlemennya. Ini namanya Sungai Danub. Nah, jadi Sungai Danub ini membagi dua bagian Budapest, yaitu Buda dan Pes. Sebelah sana itu yang ada parlemennya itu bagian PES namanya. Nah, tempat Sobat Sentralis sekarang berdiri ini ada di bagian Buda. Nah, pertama kali Buda dan PES itu disatuin sama jembatan yang namanya ini, Chain Bridge. Nah, di atas ini adalah salah satu objek juga nih, namanya Citadella yang ada patung ke atas. Jadi kalau teman Sobat PPI ke Budapest, pertama kalian harus banget ngeliat ini parlemen. Dari parlemen terus nanti ke Cambridge, terus ke Citadella di atas sana. Jadi bisa ngeliat cantik banget kalau lagi malam. Terus di sebelah sini nih, nah ini adalah Buda Castle. Itu juga dipakai untuk istana presidennya, tapi juga salah satu objek wisatanya. Di sebelahnya itu cuman nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya. Itu namanya Fisherman Bastian, salah satu tempat yang harus dikunjungi juga ke Budapest. Nah, itu towernya kelihatan. Kalau lagi santai, Sobat Siar Kelari suka sepedaan juga. Tuh. Oke, jadi hari masih pagi banget. Mau berangkat nih ke Barcelona untuk menjalankan tugas. Jadi, biasa, panitia simposium Amerika Eropa. Mau tahu kayak gimana? Ikutin terus ya. Sekarang udah nyampe bandara nih. Oke, sekarang udah mau naik pesawat. Ini pesawatnya. Ini
kita pakai yang namanya Wizz Air. Ini adalah low cost-nya dari Hungaria. Ya, Hungaria. Ojek Orsak punya ini. Ini kita masuk dari belakang. Kita baru mendarat nih di bandara masih dalam. Oke, sekarang kita udah sampai di bandaranya Barcelona. Nah, kita cari dulu pintu keluar ya. Oke, sekarang tadi udah naik kereta dari bandara. Sekarang udah di stasiun pusat. Ketemu Ayu. Halo. Sekarang kita mau naik metro L3 ya, mau ketemu LO-nya. Nah, cuman karena di Barcelona ini banyak copet dan segala macam, kriminalnya agak tinggi, jadi harus hati-hati lah. Jadi kayak tas di depan kayak gini. Gitu. Ikutin terus ya. English, Anulet, Anulet, di tes 10 ya? Dua, nah, ini udah sampai, tadi udah registrasi. Nah, dapetin ini. Goodie bag-nya dari Kemenpar. Terus name tag. Dan juga ini nih, press card. Oh. Acara simposium udah beres. Sekarang ya jalan-jalan dulu dikit lah. Sekarang lagi ada di daerah dekat Gothic Quarter di Barcelona. Di belakang tuh ada bagian gerejanya. Ini dia Sagrada Familia. Ini gereja yang gak jadi-jadi, karyanya Gaudi. Keren kan? Dadah. Oke, sekarang udah di stadion yang fansnya Barca ini pasti tahu di mana. Di Camp Nou. Nah, ini depannya nih. Nah, sekarang kita mau jalan lagi nih ke namanya Bunker El Carmel. Kita harus naik-naik dulu. Dari tadi. Tuh, biar bisa lebih tinggi lagi. Nah, setelah tadi berjuang naik-naik dikit lagi. Sekarang inilah hasilnya. Dadah, lihat Barcelona dari atas. Pantainya. Ini Sagrada Familia, tadi kita ke situ udah. Ini ada menara bentuk kayak peluru, aneh banget. Itulah. Terus kan. Nah, jadi malam ini tuh baru ada pertandingan Barcelona lawan Levante. Wow. Kaget cuy. Thank you.
Oke, Sobat PPI, jadi sekarang ini lagi di daerah Plaza de Catalunya, mau cari makan sama anak-anak lainnya nih.